Ingin memulai bisnis, tapi bingung mau mulai dari mana? Saya akan bagikan tips buat kalian yang ingin memulai bisnis dari nol sampai menghasilkan omset jutaan rupiah tanpa harus mengeluarkan modal, tanpa harus stok barang, dan tanpa harus repot-repot packing barang. Jadi buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share ke kalian trik dan tipsnya menjadi seorang pebisnis pemula. Jadi mulai dari nol dan sampai menghasilkan omset jutaan rupiah tanpa harus modal uang dan tanpa harus stok barang dan juga tanpa harus repot packing produk atau barang jualan. Nah, di sini saya akan ringkaskan 3 aja. Jadi 3 di sini adalah langkah-langkahnya yang harus kalian lakukan untuk memulai bisnis yang benar-benar dari nol. Yang pertama adalah kalian harus memiliki akun Facebook ya. Saya yakin kalian semua sudah memiliki akun Facebook dan mayoritas orang di seluruh dunia ini juga memiliki akun Facebook ya. Facebook dan Instagram ya, sekarang yang lagi ngetren. Jadi aplikasi ini recommended sekali buat kalian yang ingin memulai bisnis dari nol, karena sosmed aplikasi Facebook dan Instagram ya, saya pilih Facebook dulu ya. Facebook ini jangkauannya luas ya, dan karena seluruh dunia ya, hampir seluruh dunia ini semuanya, semua orang itu memiliki akun Facebook ya, meskipun ada beberapa yang tidak pakai ya. Kemudian kalau sudah punya akun Facebook, yang kedua adalah langkahnya kalian harus menemukan atau kalian harus memiliki supplier. Kalian tahu kan supplier ya. Jadi sebelum kalian ingin menjual barang, kalian harus memiliki supplier. Karena apa? Karena di sini kita tanpa modal dan juga tanpa stok barang, artinya kita harus menjualkan produk orang lain ya. Dan ini namanya adalah dropship. Jadi kita menjualkan produk atau barang milik orang lain. Jadi kita harus memiliki supplier, dan supplier ini produk mereka atau barang mereka yang akan kita jualkan ya. Dan produk yang kita jualkan nantinya tentu saja akan kita share ke sosial media yang bernama Facebook ini guys. Jadi buat kalian yang sudah memiliki akun Facebook, perbanyaklah pertemanan ya, karena di Facebook ini maksimal pertemanan 5.000 orang ya. Dan di sini gampang banget, kalian tinggal add aja semua orang yang ingin kalian add ya. Di situ kan biasanya kalau kita melihat di beranda Facebook itu akan muncul rekomendasi orang yang mungkin kita kenal kayak gitu ya. Kalian add aja. Mungkin kalau misalkan kalian ingin menjual produk fashion, kalian bisa meng-add semua para emak-emak ya. Bapak-bapak juga boleh ya. Semua aja yang sekiranya kalian pertemanan kalian belum mencapai 5.000 orang. Itu yang kedua ya tadi ya, setelah sudah menemukan supplier. Nah, kemudian kalau kalian sudah menemukan pertemanan sudah mencapai 5.000, supplier juga kalian sudah punya, kalian sudah share ke Facebook. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga ini adalah triknya agar bisa mencapai target jutaan rupiah. Artinya di sini adalah agar orderan kalian itu selalu closing tiap hari, bisa banjir orderan setiap hari. Triknya yang ketiga ini, jadi adalah langkah yang ketiga. Yang ketiga adalah kalian bisa gunakan fitur yang ada di Facebook yang bernama marketplace kayak ini. Kalian bisa
klik link di deskripsi, saya sudah ada videonya tentang bagaimana cara berjualan di marketplace agar dagangan kita yang ada di marketplace itu langsung dapat orderan ya guys. Nah, kalau sudah di marketplace, oh ya sebentar, di marketplace, kenapa harus di marketplace ya guys? Karena di marketplace di sini yang melihat produk kita itu tidak hanya yang di pertemanan Facebook aja ya guys, tapi yang di luar pertemanan di Facebook kita itu juga bisa melihat postingan produk dan barang yang kita share di marketplace. Nah, caranya agar terlihat lebih banyak orang tanpa biaya iklan, kalian wajib tonton videonya yang sudah saya sertakan di deskripsi ya guys. Jadi jangkauannya lebih luas. Dan kenapa di marketplace lagi? Karena di marketplace ini mereka yang membuka di marketplace itu sudah pasti mereka itu adalah sedang mencari barang. Bedanya kalau di brand Facebook, di pertemanan Facebook kita itu kan tidak semua orang sedang mencari barang. Kalau di brand Facebook ya, itu kan tidak semua orang yang di pertemanan Facebook kita itu mereka calon pembeli kita ya. Tapi kalau di marketplace Facebook itu mereka yang masuk di marketplace itu sudah pasti mereka adalah calon pembeli karena mereka melihat produk-produk atau postingan barang yang para penjual yang di-share di marketplace ya. Nah, tiga langkah ini kalau sudah kalian lakukan, selanjutnya triknya adalah selain kalian share pribadi barang dagangan atau postingan milik supplier kalian, kalian juga harus open reseller, artinya kalian membuka reseller sebanyak-banyaknya untuk ikut menjualkan produk dari supplier kalian. Jadi sistemnya ini dropship, tapi nanti juga bisa dropship atas nama reseller kalian ya. Jadi kalau misalkan kalian menjual produk kalian itu sendiri, otomatis kan yang beli ya pembeli kalian aja ya. Tapi kalau kalian itu juga membuka lowongan reseller sebanyak-banyaknya, artinya kalian juga dibantu oleh banyak reseller kalian untuk menjualkan produk atau barang dari supplier kalian, kayak gitu guys. Jadi kita seperti bagi hasil ya, untung sedikit, tapi kalau misalkan setiap hari yang beli itu banyak, otomatis akan terkumpul banyak. Seperti ini adalah contoh dari saya berjualan dropship tanpa harus modal stok barang dulu, juga tanpa harus packing, tapi ada beberapa yang saya juga packing sendiri baru-baru ini ya, karena saya juga jualan online aksesoris. Tapi di sini ada yang di sini mayoritas adalah barang yang saya tanpa stok dulu. Jadi saya dropship dan ini hasilnya udah banyak banget. Ada ribuan testimoni ya guys. Jadi cocok banget buat kalian yang ingin memulai bisnis. Ayo mulai bisnis. Ada yang mau gabung dengan saya juga? Silakan DM di Instagram saya atau bisa kirim email juga boleh. Yang mau japri saya lewat WhatsApp juga boleh, saya sertakan di deskripsi ya. Terima kasih trik dari saya, semoga bermanfaat buat kalian yang belum berteman dengan saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pertama setelah saya upload video. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.